action. Baik, pertemuan selanjutnya adalah pelajaran atletik lari jarak pendek. Bedanya jarak jauh dan jarak pendek mesti jaraknya. Iya. Tetapi yang sangat membedakan itu biasanya cara startnya. Untuk itu, Mr. Anwar akan menyontohkan bagaimana step-step start lari jarak pendek. Siap. Baik, yang pertama ambil posisi dengan berdiri rileks jajar. Setelah itu di belakang garis kita jongkok, taruh tangannya dua tangan. Nah, dua tangan seperti ini. Hop. Kakinya satu di depan. Hop. Yang kedua gini. Hop, persiapan. Ingat tangan huruf P. Kaki jajar. Jajar nih. Jajar. Jajar, tangan jajar. Ya. Setelah itu, tangan ini angkat pantat. Angkat pantat di tangan belakang. Ah. Pandangan mana? Pandang depan. Tidak seperti jatuh misalnya. Seperti jatuh. Hop, angkat. Ulangi ya. Satu, dua, tiga. Hop. Masuk. Sekarang lihat ke depan. Untuk ujian yang atletik nomor lempar, misalkan mencontohkan bagaimana melempar bola, ya, lemparnya boleh sejauh-jauhnya. Posisi badan lihat sana ke depan sana, bukan seperti ini lempar, boleh, tapi bagusnya ini tangannya, badan condong, tangan menunjuk sana. Kalau bisa arahnya 45 derajat. Kalau ke atas baliknya ke sini, ya, dua kali. Tiga jadi. Kayak di permainan apa itu? Waduh banget. Satu, angka dua, break. Waduh, buat 45. Wow. Jam. Cuman sampai situ ya, Pak? Ya, nggak turun. Ya, kaki kiri di depan. Kalau nggak lemparannya pakai tangan kanan. Ini posisi kekuatan seperti ini. Pasti ada posisi kekuatan atau power position. Yang kedua, lengan kirinya ngeblok. Begitu lempar tahan. Nah. Strike. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri diri. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2
menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.